Rp0 kipas angin mati beres, Rp0 kipas angin mati tuntas. Cuma bermodalkan ini, Neng. Minyak kayu putih, cap kaki 3. Bagaimana caranya mengatasi kipas angin? Ya. Kipas angin mini yang mati total. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin. Ya. Kipas angin mini yang mati total. Ini dia mau kayak mau muter gitu tapi berat, teman-teman. Nih. Nah, tuh kelihatan kan, Neng? Nih, tuh. Kipas angin Anda nggak mau muter, muternya berat. Kipas angin karakter ya seperti ini, kipas angin mini ya seperti ini. Caranya gampang, teman-teman tinggal buka. Anda tinggal buka semua baut-baut ini nih. Dapat nih baut, dapat? 1 2 3 4 5 6 7 Anda buka semua baut-baut yang ada di sekeliling tutup ini, ha. Kita cukup gunakan nobeng kembang. Nah, dapat? Dapat, Neng? Ini kita buka, teman-teman. Yang kedua aja deh. Alright. Nah, sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, ya. Nah, bongkar aja deh. Kita bongkar semua baut-baut yang ada di sekelilingnya ini, teman-teman. Alright. Ini udah kendor nih. Selanjutnya yang ini, Neng. Buka aja semuanya, Neng. Kita buka aja semuanya nih. Alright. Nah. Ini. Dapat? Kita bongkar aja deh. Ini juga bongkar. Oke, dibongkar. Nah. Kita pisahkan aja antara bagian. Nah, dapat? Tat. Alright. Nah, nih. Kalau bisa teman-teman jangan seperti ini, Neng. Ini kotor.com. Anda kalau udah kelihatan kipasnya berdebu, kipasnya kotor, Anda harus lakukan jurus cuci, dicuci dahulu. Jangan sampai kotor. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan kipas Anda jadi cepat rusak. Kipas Anda jadi cepat rusak, teman-teman. Jadi jangan dibiarkan kotor. Alright? Dapat? Ini udah dibuka, kemudian apa? Kemudian teman-teman tinggal ditarik ininya nih. Si balingnya ini ditarik. Dapat? Masukkan tangan di sini aja, Der. Dapat? Masukkan tangan, congkel. Tat. Alright. Alright. Seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal dibongkar nih, ha. 1 2 3 4 5 6. Nah. Nah, dibuka aja, Der. Nah. Selanjutnya apa? Kalau Anda mau jus yang Rupiah ya. Pertama kali teman-teman lakukan jurus apa? Jurus minyak kayu putih. Alright. Nih. Pakai jurus minyak kayu putih. Ini tinggal ditetesin aja di sini, ya. Biasanya ini tinggal ditetesin dengan minyak kayu putih, teman-teman. Ini kan keras nih. Ini nggak boleh keras. Ini harus enteng, oke? Okay? Ini harus enteng, nggak boleh keras. Kalau keras nanti dia akan menyebabkan putarannya kurang stabil. Ini kita tetesin nih. Tetesin pakai minyak kayu putih. Dapat? Alright. Nah. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Kelihatan gak, Neng? Rumah enteng, Neng? Tuh, kelihatan gak, Neng? Nah, seperti ini. Kita tinggal tetesin pakai minyak kayu putih. Kalau misalnya sudah dilakukan penetesan minyak kayu putih, tapi putarannya masih kurang kencang, teman-teman ganti barang ini nih. Namanya lahar atau bosing. Nah. Namanya lahar atau bosing. Kalau misalnya Anda sudah dilakukan jurus minyak kayu putih masih bandel, baru ganti barang ini nih. Namanya lahar atau bosing. Alright, nah ini udah. Selanjutnya kita juga tetesin yang di bagian belakang sini nih. Alright, nah. Oke. Kita pasang lagi seperti semula, seperti sedia kala, ya. Selanjutnya kita tinggal pasang lagi seperti semula, tetes seperti ini aja deh. Alright, pasang aja deh. Kita pasang baut satu di sini. Nah. Intinya putarannya harus enteng, nggak boleh macet, ya. Putarannya harus enteng, nggak boleh macet. Wajib hukumnya enteng. Nih, oke, kencengin aja, Der. Oke. Nah. Kencengin. Satu di sini, oke. Nah, kita akan coba praktekan, ya. Oke. Seperti ini aja, Der. Nah, ini pasang. Oke, kita pasang semua baut-bautnya. Habis itu kita akan tes apakah kipas anginnya sudah berhasil nyala atau tidak. Kita saksikan bareng-bareng, ya. Kalau nggak bisa nyala juga, teman-teman tinggal ganti barang yang namanya lahar. Tapi itu nanti. Kita pasang ini, ya. Baliknya pasang, jeder.
Satu, dua, tiga pasang, jeder. Alright. Nah, langsung aja kita tes. Kita tes apakah kipas angin ini berhasil nyala atau tidak. Perhatikan baik-baik. Oke, sebentar kita setting dulu. Satu, dua, tiga, colok. Nah, satu, jeder. Ah, nyala dia kan. Oh, keluar anginnya nih, kasa. Oh, sudah nyala nih. Sudah nyala, sudah muter nih, ini angka satu. Kita pencet tangga dua, jeder. Alright. Nah, tangan nih, aman. Dan ini satu ya. Nah, oke, okay. Nyala, mati. Sudah muter teman ya, tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tuntas teman-teman. 0 rupiah neng, 0 rupiah. 0 rupiah kipas angin mati beres, 0 rupiah kipas angin mati tuntas. Cuma bermodalkan ini neng. Minyak kayu putih, cap kaki tiga. Wah teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, perhatikan di Google Map Andre Tatum.